Apa tangkal kau pakai ni Arik Aiman? Ruang tu tak ada. Sudut tu suka. Kau boleh jaringkan gol. Aku rasa kau pakai susuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to Fazli Eraman Channel. Okay geng, so alhamdulillah selesai tugas bagi pasukan Harimau Malaya kita untuk kempen Pesta Bola Merdeka, dan seperti mana yang korang tahu, kita tewas dengan keputusan 0-2. Okay, so kepada korang yang belum tengok vlog aku, boleh tengok dekat Fazli Eraman Channel. Okay, untuk hari ini kita sambung semula bagi kempen saingan Piala Malaysia semifinal yang pertama, iaitu untuk perlawanan malam ni di antara pasukan JDT menentang pasukan Perak, yang mana perlawanan ni berlangsung di Perak. Alright, aku cuma agak terkejut dengan harga tiket dekat Stadium Perak ni. Okay, so kalau kepada korang yang tahu, tak silap aku bayaran dia untuk satu tiket 40 lebih. 40 lebih ke 40 something like that lah. Okay, so agak terkejut. Tapi kalau dah itu yang telah ditetapkan oleh pihak Stadium Perak, so tak boleh buat apa lah. SSI baru RM10 ya, Mat. Itu pun stadium tak penuh, Mat. Okay. Okay, kita tak boleh paksa orang nak pergi stadium. Alright, so untuk perlawanan malam ni, mungkin ramai yang dah jangka keputusan untuk perlawanan ni. Tapi aku sebenarnya agak terkejut dan berbangga dengan pasukan Perak ni. Tahniah kepada coach Yusri, yang mana diorang ni boleh layak ke semifinal untuk menewaskan pasukan Sabah. Dan tahniah juga kepada para penyokong Yop, sebab korang hari ni dapat membanjiri Stadium Ipoh. Respect. Okey, untuk perlawanan ni JDT menggunakan formasi 4-2-3-1, yang mana aku agak tertarik dengan strike force ataupun di bahagian hadapan. Bexon, Heberti, Arif Aiman dan juga Forest Thierry dah kembali. Manakala pasukan Perak pula menurunkan formasi ataupun menggunakan formasi 4-3-3. Kita nak sembang pasal match. Seperti mana yang korang tengok, minit yang ketujuh telah hadir gol pertama untuk pasukan JDT, yang mana satu crossing telah dibuat oleh Heberti. Alright, satu crossing yang sangat aku rasa simple but nice. Okay, yang dapat dihasilkan ataupun disudahkan oleh Oscar Aribas dengan satu tandukan ke gawang gol. Kemudian ada tindak balas daripada pasukan Perak. Okay, terus diorang macam terkejut agaknya kan. Okay, iaitu di minit yang ke-8, satu percubaan daripada Sio, tak silap aku. Okay, tapi situasi kelang kabut lah. Alright, namun sayangnya percubaan ni tersasar ataupun bola tu melambung tinggi di hadapan tiang gol. Kemudiannya yang ini memang superb. Aku rasa memang viral lah gol ni kan. Iaitu di minit yang ke-12. Satu jaringan daripada Mr. MVP. Aku tak tahu lah nak describe gol ni macam mana. Dia macam mungkin jarang berlaku lah. Yang mana kalau korang perasan, gerakan ni lebih kurang sama macam perlawanan JDT sebelum ni, yang mana bertemu dengan BG Phantom. Satu hantaran lob ataupun long ball daripada Jody Ahmad terus tepat kepada Arif Aiman. Cuma kali ni Arif Aiman tak perlu buat first ball atau first touch dia untuk tahan bola, tapi dia terus je menjaringkan gol. Memang style gila. Tapi apa yang agak apa orang kata menarik perhatian kita semua, sebab dari segi angle ataupun sudut jaringan yang dibuat tu, betul-betul dah di hujung garisan, tapi dia dapat lock bola tu dan menjaringkan gol. Pada aku satu jaringan yang sangat-sangat superb lah. Dan untuk first half ni aku boleh kata Arif Aiman bermain dengan sangat-sangat baik. Okay, dia dapat gol satu, dapat card pun satu. Insiden ni tak tahulah, kejap lagi kita sembang. Lepas 12 minit perlawanan ni berlangsung, aku rasa lepas tu dia dah macam jadi song-song kuku lah. Okay, ada gerakan, ada percubaan, tapi tak adalah yang berbahaya untuk kedua-dua pasukan. Sehinggalah di minit yang ke-29, tak silap aku. Okay, ada satu percubaan daripada Minolovic, yang mana peluang tu pada aku dah sangat-sangat terbuka lah. Tapi apakan daya, Sihan dia dapat save pakai jambul je, Mat. Okay, mungkin faktor tua memihak kepada Sihan lah. Bola tu terkena sedikit ke muka dia dan bola tu melambung
ataupun tak menuju ke gawang gol. Chance yang ada tu sepatutnya memang gol. Dia boleh buat gol. Mungkin faktor ketenangan dan sebagainya. Nak kata tak tenang, player import masalahnya, Mat. Kemudian di minit yang ke-43, satu lagi percubaan daripada Perak, iaitu hadir daripada Wan Jack, Abang Jack, Wan Zek Haikal, yang mana nak kata shooting tu power, ada kekuatan, tapi cuma Syihan dapat save bola ni lah. Bola tu terus ke dalam kapal Syihan. So, terlepas lagi peluang. Di minit-minit akhir perlawanan, berlaku satu insiden yang pada aku tidak sepatutnya dilakukan oleh ketua pasukan Perak ni. Yang mana kalau korang perasan, atau aku rasa korang semua dapat tengok kot. Okay, yang mana dia buat, dia sepak muka Matt Dev tu kan. Aku rasa tindakan tu agak kurang sporting lah, eh. Okay, Matt Dev dia cuba nak menenangkan. Asalnya insiden antara Ari Aiman dengan siapa player Perak tu, aku tak ingat pula. Okay, so susulan daripada insiden tu yang menyebabkan kekecohan. Kecoh lah, memang kecoh. Hampir-hampir nak bergaduh apa semua. Tapi rasanya, alah, benda-benda macam ni patut dielakkan lah kan. Dan akhirnya Arif Aiman dan juga ketua pasukan Perak dikenakan kad kuning. Akhirnya selesai dan tamat untuk separuh masa yang pertama. Okey geng, masa di babak yang kedua, di minit yang ke-65, okey, satu percubaan ataupun jaringan daripada Fernando Forestieri, namun begitu telah pun dibatalkan oleh kerana kedudukan Bexson yang dikatakan offside. Namun Tora datang lagi. Okey, yang mana sekali lagi hasil daripada gerakan tu tadi, diorang terus buat sekali lagi gerakan yang mana Bexson membuat satu percubaan, okey, yang menerjah ke palang gol. Okey, hasil gerakan dia dengan Arif Aiman, tapi namun jaringan tidak dapat dihasilkan. Selepas daripada tu, di minit yang ke-71, hasil satu set pieces, okey, corner kick yang mana diambil oleh Kunimoto yang dibawa masuk, telah pun disudahkan oleh Syarul Saad, Elias Badak. Okey, dibuat satu tandukan yang pada aku sangat mudah, okey, untuk menewaskan keeper pasukan Perak. Selepas itu, di minit yang ke-76, akhirnya finally, okey, satu jaringan yang sangat-sangat dinantikan oleh para penyokong Perak telah pun hadir. Okey, hasil kesilapan daripada Badak tadi, okey. Yang mana daripada kesilapan itu diambil peluang oleh Wan Zek Haikal. Okay, dia dapat ambil bola tu dan terus bawa ke depan. Dia hantar kepada ketua pasukan Perak, Gorsia. Nak sebut nama dia bukan main payah. Yang mana Gorsia dia buat satu curling shot yang sangat-sangat cantik juga pada aku. Okay, di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri Syihan. Dan akhirnya Syihan tertewas untuk jaringan pertama pasukan Perak. Menjadikan kedudukan ketika itu 3-1. Tapi JDT is JDT, leading tak leading, perjuangan terus diteruskan, okey. Serangan terus diteruskan. Dan hasilnya di minit yang ke-80, satu pada aku world class through pass daripada Bexson kepada Nazmi Faiz. Dengan jarak yang jauh, tapi di celah-celah dua pemain tu pada aku, ya Allah, sangat-sangat baik, man. Through pass tu sangat baik. Dan Nazmi pun dia buat kerja dia dengan baik, yang mana dia sudahkan dengan satu tap ataupun sepakan ke gawang gol dengan mudahnya lah. Okay, menjadikan kedudukan 4-1. Sehinggalah perlawanan ini pun tamat. Okay, berakhir dengan keputusan obek 1. Okay, so dari keseluruhan permainan, aku rasakan perlawanan ni memang best. Seronok untuk ditonton. Okay, dari segi intensity dia tak berapa tinggi sangat. Okay, nampak JDT dia just control the game. Okay, mengambil peluang yang ada. Dia tak berapa nak high intense sangat lah. Okay, tapi dari segi Perak pun aku boleh bagi kredit sebab diorang ada melawan. Memberi 100% on game. Okay, ada percubaan. Tak ada parking bus. Itu yang seronok tu. So, liga ataupun perlawanan-perlawanan macam ni ialah, macam ni lah yang kita nak tengok. Alright. So JDT membawa bekalan 4 gol ke home ground, dan Perak bawa 1 gol. Tak tahulah untuk second match, second leg nanti, aku tak tahulah, rasa macam susah kot untuk Perak. Tapi tak mustahil, tak mustahil. Cuma sesiapa yang hadir ke SSI memang kena bagi 300% lah untuk menghadirkan sesuatu ataupun nak
bagi keputusan yang terbaik untuk pasukan. So, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, nanti kita jumpa dekat SSI. Alright. So, kepada korang yang sudi tengok video ni, terima kasih banyak. Yang sudi berkomen dan juga like, terima kasih banyak-banyak kepada korang. Korang memang steady. InsyaAllah kita jumpa on next video. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.